Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita berkumpul di majlis ilmu, majlis yang di dalamnya terdapat ketenangan, majlis yang di dalamnya terdapat kedamaian. Semoga kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena sering-sering saya ulangi, dua hal ini yaitu ilmu bermanfaat dan amal yang saleh merupakan sumber utama atau faktor utama jayanya agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, Allah Subhanahu wa taala dia juga yang mengutus rasulnya dengan membawa dinul haq. Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amalus salih, amal salih. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa dua hal ini? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan agama Islam di atas semua agama. Oleh karena itu, sekali lagi, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh adalah faktor utama dari kejayaan agama Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembicaraan kita adalah tentang menggapai cinta ilahi, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tidak ada duanya. Berbicara tentang cinta, wa ma adraka mal hubb, apa yang anda ketahui tentang cinta? Kata orang, cinta itu satu kata yang tersusun dengan dari lima huruf dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan memang benar, ya, cinta merupakan suatu perasaan istimewa dengan kekuatan yang luar biasa. Apabila kita membaca tulisan-tulisan para ulama, semisal psikolog Islam yang sangat terkenal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan para ulama lainnya tentang kekuatan cinta, kita akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim, seperti di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang saling mencintai, atau di dalam kitab beliau yang lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i syafi, atau yang dikenal dengan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa', di sana beliau banyak berbicara tentang masalah cinta dan kekuatan cinta. Ya, kata beliau, cinta ini memiliki keajaiban yang luar biasa. Di antaranya banyak orang atau para raja yang mereka sanggup meninggalkan istana atas nama cinta. Ya, mereka diperbudak oleh cinta mereka. Bahkan kata beliau, ini kita bicara cinta secara umum, ya, bukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, banyak orang yang bahkan disiksa oleh cintanya sendiri. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat
bahwasanya suatu ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika dia berada di Arafah, maka murid-murid beliau membawakan kepada Abdullah bin Abbas seorang pemuda yang sangat kurus sekali, ya. Sampai-sampai dikatakan lam ta'ud lahman, enggak punya daging sama sekali, kayak tengkorak. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, "Ma sya'nu hadza? Kenapa pemuda ini sampai seperti ini?" Apa kata sahabat-sahabat beliau atau murid-murid beliau? "Hadza bisababil hubb." Ini disebabkan karena cinta. Disebabkan karena cinta. Luar biasa sekali, ya. Pemuda ini yang tadinya gemuk, disebutkan dalam sebuah riwayat, dia langsung kurus kerontang, ya. Kering sekali, kayak tengkorak, disebabkan karena cinta. Bahkan beliau menyebutkan juga di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ada seseorang, kata beliau, ketika dia ditalkinkan syahadah, tatkala sakratul maut, ditalkinkan syahadah, ya fulan, katakan la ilaha illallah, justru orang itu mengatakan, ya rubba qailatin yawman waqad ta'ibat, kaifa at-tariqu ila hammam min jabi. Tiba-tiba orang itu mengatakan, aduhai, di manakah gadis yang pernah berkata, saat itu dia sedang lelah, dia bertanya kepada saya, di mana jalan menuju pemandian minjab. Jadi orang ini disebutkan, suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis, langsung jatuh cinta di pandangan pertama, ya. Gadis itu dia bertanya, kemana arah atau jalan menuju pemandian minjab, sebuah tempat pemandian minjab, langsung dia jatuh cinta. Dan setelah itu tidak pernah ketemu, dan itu membuat dia sakit, bahkan sampai sakaratul maut. Dia ingat gadis itu, subhanallah, ya. Dia ingat gadis itu sampai sakaratul maut. Dia bertemu hanya satu kali saja, dan ketika ditalkinkan justru dia mengucapkan syair ini. Dia katakan, aduhai, di manakah gadis yang pernah bertanya kepadaku ketika dia kelelahan, di manakah arah menuju pemandian minjab. Ya, ini luar biasa sekali. Begitu pula kata para ulama, cinta juga bisa membuat orang berani menanggalkan agamanya. Dan ini banyak, atas nama cinta orang berani pindah agama. Antum lihat, ya. Yeah. Banyak di TV-TV, di berita-berita, orang-orang pindah agama atas nama cinta. Dan ini dari dulu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dan ini sering saya sampaikan kisah ini, ada seorang, ya, dia selama umurnya dia jadi marbot masjid. Antum tahu nama marbot? Ya, takmir lah, takmir masjid. Tapi dia tugasnya itu sebagai tukang azan, ya. Dan orang dulu kalau azan, dia itu azannya di tempat yang agak tinggi, tidak di dalam masjid, tempat yang agak tinggi, menara lah istilah kita, ya. Orang ini hidupnya diabadikan atau diabdikan untuk masjid. Dia abdikan hidupnya untuk masjid, ibadah, manggil orang sholat. Suatu ketika, ketika dia naik ke atas menara untuk azan, tiba-tiba sebelum dia mengucapkan Allahu Akbar, dia melihat seorang gadis Nasrani lewat, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Gak jadi dia azan, turun. Dia turun, datang ke perempuan tersebut, dia katakan, saya jatuh cinta sama kamu. Kata wanita itu, saya tidak akan mau menerima kamu hatta tatanassar, sampai engkau masuk ke dalam agama Nasrani. Langsung dia masuk agama Nasrani. Subhanallah. Masuk agama Nasrani, dan suatu ketika kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia naik ke atas rumahnya, jatuh mati di atas agama Nasrani. Padahal selama hidupnya dia abdikan hidupnya untuk masjid, untuk azan. Antum tahu fadilah azan, sangat besar keutamaan orang azan. Tapi gara-gara cinta dia berani pindah agama. Banyak juga orang gara-gara cinta, khususnya para wanita,
mereka rela menyerahkan kehormatan mereka, sesuatu yang paling berharga yang mereka miliki mereka serahkan. Nanti kalau datang tanggal 14 Februari ya, hari Valentine, iya, atas nama cinta, perzinahan menyebar di mana-mana. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan? Berikan dia kehormatanmu. Karena saya mencintai dia. Subhanallah, sekali lagi cinta ini, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tapi kita tidak akan berbicara panjang lebar tentang cinta yang seperti ini. Karena cinta seperti ini, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, syukrul hub asyaddu min syukril khamr. Mabuk karena cinta itu lebih dahsyat daripada mabuk karena khamr, kata beliau. Kenapa? Karena orang kalau mabuk karena khamr, bisa jadi dia nanti akan ini, sadar. Tapi kalau mabuk karena cinta, seperti yang kita katakan tadi, sampai sakaratul maut. Dan subhanallah, disebutkan oleh para ulama, tidak ada orang yang lebih menderita daripada orang yang sedang jatuh cinta. Sampai dikatakan di dalam syair Arab, فَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى لَحْوَ الْمَدَاقِ. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang lebih menderita dari orang yang jatuh cinta. Kalau dia mendapatkan cintanya, artinya kalau cintanya itu bersambut, gayung bersambut, dia merasakan manis luar biasa. تَرَاهُ بَاكِيًا كُلَّ حِينٍ. Engkau melihat orang yang jatuh cinta itu menangis setiap saat dia nangis. Makhafata al-firaqi, makhafata furqatin aw al-ishtiyaqi. Entah itu dia menangis karena takut berpisah atau dia menangis karena rindu. Menderita sekali. Ya. Wa in danau bakau al-ishtiyaqi aw wa in danau baqa hadar al-firaqi. Kalau mereka sedang bertemu bareng sama kekasihnya, dia menangisnya karena takut berpisah. Wa innau bakau makhafata wa indanau bakau lishtiyaqi. Tapi kalau seandainya mereka jauh, maka mereka menangis karena rindu. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, cinta yang bukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat melelahkan. Itu sangat-sangat melelahkan. Oleh karena itu di sini kita akan berbicara tentang cinta yang tidak ada duanya. Menggapai cinta ilahi, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman kita, banyak orang yang mengaku saya cinta kepada Allah. Iya. Akan tetapi permasalahannya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama lainnya, laisa sya'nu an tuhibba. Yang menjadi tolak ukur itu bukan engkau mengaku engkau cinta. Wa inna masya'nu an tuhabba. Tetapi yang menjadi tolak ukur, apakah engkau juga dicintai oleh Allah. Ini yang penting ya. Ketika kita mengaku saya cinta kepada Allah, ada satu pertanyaan besar dan merupakan permasalahan yang sangat serius. Apakah Allah juga mencintai anda? Ya. Ini pertanyaan besar. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang apabila anda praktikkan, apabila anda lakukan, insyaallah anda akan berhasil memancing datangnya cinta Allah kepada anda. Sebenarnya sangat banyak, akan tapi saya akan mencukupkan menyebutkan 5 saja. Hal yang pertama untuk memancing datangnya cinta ilahi, cinta Allah kepada anda, adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan syarat mutlak agar Allah mencintai anda. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka manusia ini, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Balasannya apa? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Katakan kepada mereka,
Kalau memang mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti sunnahku. Balasannya yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir lainnya mengatakan, orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, kemudian dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan sesuatu atau ganjaran yang lebih besar daripada cinta dia kepada Allah. Yaitu apa? Cinta Allah kepada dirinya. Cinta Allah kepada dirinya ini lebih besar dari segala-galanya. Ya. Jadi syarat mutlak, antum ikut Nabi SAW, kita harus ikut Nabi, sunnah beliau SAW, baru kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tidak heran, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali pujian-pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat. Kenapa Allah memuji mereka? Karena Allah cinta kepada para sahabat. Kenapa Allah cinta kepada para sahabat? Karena para sahabat adalah generasi manusia yang paling kuat pengikutannya terhadap sunnah Nabi SAW. Bahkan seandainya akal mereka tidak bisa mencerna apa yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka tetap sami'na wa ata'na, kami tunduk, kami dengar dan kami taat. Masalah mereka paham atau tidak itu belakangan. Yang penting jalankan dulu. Suatu contoh riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika dia mencium Hajar Aswad. Dia mencium Hajar Aswad, kemudian dia mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun." Wahai Hajar Aswad, sesungguhnya aku sangat mengetahui kalau engkau ini hanyalah sekedar batu. Engkau ini hanyalah sekedar batu. La tadurru wa la tanfa', engkau tidak bisa memberikan mudarat dan engkau juga tidak bisa memberikan manfaat. Walau la anni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Subhanallah. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak mau menciummu. Karena engkau ini hanya batu, engkau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Tapi aku menciummu karena aku melihat Nabi menciummu. Ini ittiba' para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Jadi tidak ada amalan yang dilakukan oleh Nabi kecuali berusaha mereka praktikkan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, seandainya ada suatu amalan yang dianggap oleh umat belakangan ini dianggap sebagai sunnah Nabi SAW, padahal itu tidak dianggap sunnah oleh para sahabat, maka itu bukan sunnah. Sampai-sampai seorang sahabat yang mulia Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, dia mengatakan, "Ma lam ya'rifhul badriyun falaysa minad din." Setiap amalan yang tidak dikenal oleh al-badriyun, para sahabat yang ikut perang Badar, atau secara umum setiap amalan yang tidak dikenal oleh para sahabat, falaysa minad din, maka itu bukan bagian dari agama. Kenapa? Karena para sahabat sudah menjalankan semua yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha." Setiap ibadah yang tidak pernah dipraktikkan oleh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan coba-coba berani untuk mempraktikkannya. Kenapa? Fa innal awwala lam yada' lil akhari maqala. Karena generasi yang pertama yaitu para sahabat tidak mungkin membiarkan ada satu ibadah tanpa mereka lakukan kemudian diserahkan kepada umat belakangan ini, tidak mungkin. Sehingga terkenal ucapan para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Seandainya ada suatu amalan itu baik, niscaya para sahabat lebih dulu melakukannya. Para sahabat lebih dulu melakukannya. Makanya pantas para sahabat dipuji di dalam banyak ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridha kepada mereka, Allah cinta kepada mereka.
dan mereka pun ridha serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia syarat yang pertama agar Anda bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tidak ada duanya. Kemudian perkara yang kedua yang perlu antum lakukan untuk bisa memancing datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat sekali lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai kekasihnya, yaitu para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang para sahabat, la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah yang mencintai para sahabat kecuali itu orang beriman, wala yubghidhuhum illa munafiq, dan tidaklah yang membenci para sahabat kecuali itu orang munafiq. Makanya al-Imam Abu Zur'ah al-Iraqi sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, al-Imam Abu Zur'ah al-Iraqi mengatakan tentang orang-orang Syiah Rafidah yang selalu mencaci maki para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat. Kata al-Imam, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ahadan," apabila engkau melihat seseorang, "yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," dia menghina salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun itu selama dia sahabat, itu dihina, "fa'lam annahu zindiq," ketahuilah itu adalah orang zindiq, orang munafik. Kenapa? Karena Nabi SAW yang pertama kali mengatakan seperti itu. وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ, dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik. مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهِ, siapa yang mencintai para sahabat, Allah akan mencintai dia. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهِ, dan siapa yang membenci para sahabat, maka Allah akan membencinya. Ini syarat mutlak. Setelah mengikuti sunnah Nabi SAW, kita harus mencintai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan sebagian para ulama seperti al-imam Abu Ja'far al-Tahawi di dalam kitab beliau Al-Aqidah al-Tahawiyah, beliau mengatakan mencintai para sahabat adalah suatu agama yang seorang mukmin harus beragama dengannya. Karena kalau tidak mencintai para sahabat, maka bagaimana mungkin antum mengaku sebagai umat Muhammad SAW? Karena Nabi SAW mencintai para sahabatnya. Antum harus mencintai para sahabat karena Nabi yang antum cintai mencintai para sahabat. Ya. Adapun orang-orang yang mencela para sahabat, mereka hakikatnya sedang mencela Nabi SAW. Makanya disebutkan oleh Imam Malik, dan perkataan beliau ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Malik mengatakan hakikatnya orang-orang Syiah Rafidah itu mereka ingin mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang-orang Syiah Rafidah ingin mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi terlalu kentara, terlalu kelihatan kalau mereka langsung mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlalu kelihatan, orang-orang akan langsung, umat Islam akan langsung berdiri bangun melawan mereka kalau mereka langsung mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mencari celah lain, yaitu mencela para sahabat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan atau dicap atau diponis sebagai orang yang jelek, orang yang buruk karena dia berteman dengan orang-orang yang buruk. Mereka mencela para sahabat, mengatakan para sahabat itu kafir, mengatakan para sahabat itu fasik, agar Nabi SAW dikatakan sebagai orang yang buruk, orang yang jelek, karena dia berteman dengan orang yang jelek. Dan agar Nabi SAW dikatakan sebagai pengkhianat yang ia menyelisihi sabdanya sendiri. Nabi SAW mengatakan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak bisa membeli darinya, paling tidak engkau akan merasakan harumnya. Tapi teman yang buruk bagaikan pandai besi, kalau engkau tidak terbakar, maka paling tidak minimal pakaianmu akan bau. Apakah Nabi akan mengkhianati sabdanya ini?
Makanya mereka hakikatnya ingin mencela Nabi SAW. Jadi kita kembali, syarat mutlak untuk mendapatkan cinta Allah yang kedua adalah mencintai para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, perkara yang ketiga untuk memancing datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencintai sesama kaum muslimin lillahi ta'ala, atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah? Yaitu kita mencintai seseorang karena orang tersebut taat menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena embel-embel duniawi yang lainnya. Ini yang dimaksud cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya poin yang ketiga ini, kita harus tegakkan prinsip al-wala wal-bara, loyalitas dan berlepas diri itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai seseorang, cintai dia karena Allah. Ketika kita membenci seseorang, benci dia karena Allah, karena dia suka melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Apabila kita mencintai seseorang dengan alasan seperti ini, yaitu cinta karena Allah, maka kita wajib pasti mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu janji Allah di dalam sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib akan didapatkan cintaku oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajib, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib akan didapatkan cintaku oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, oleh orang-orang yang duduk berkumpul karena aku. Wal mutazawirina fiyya, oleh orang-orang yang saling menziarahi karena aku. Wal mutabadhilina fiyya, serta oleh orang-orang yang saling memberikan karena aku. Ini wajib mereka akan dapatkan kecintaanku. Ya. Dan bukan hanya cinta Allah yang kita dapatkan. Di dunia ini kita akan juga merasakan manisnya iman. Sebagaimana hadis yang sering-sering saya ulangi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi katakan tiga perkara yang kalau ada pada diri seorang hamba maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, yaitu ketika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita dapatkan. Kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan manisnya iman, kemudian nanti pada hari kiamat kita akan diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan berkata, akan menyerukan nanti pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna fiyya?" Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? "Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku pada hari ini. Banyak sekali keutamaan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini al-wala wal-bara, prinsip akidah seorang muslim. Dia harus saling mencintai karena Allah, saling membenci juga karena Allah. Artinya kita apabila membenci seseorang, benci dia karena orang tersebut dia suka menentang dan melanggar perintah Allah serta melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena embel-embel duniawi, bukan karena saling mencintai karena satu di bawah satu apa namanya satu yayasan atau satu dan satu seterusnya, bukan. Ya. Adapun kecintaan seperti ini tidak akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Kecintaan seperti ini tidak akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf, yaitu sampai kepada Abdullah bin Abbas, tidak sampai kepada Nabi SAW. Disebutkan di sana, ahibba lillah, cintailah orang karena Allah. Wa abghid lillah, bencilah orang karena Allah.
Wa'adilillah, musuhilah orang karena Allah. Wa'walilillah, serta berloyalitaslah kepada seseorang karena Allah. Fa innal 'abda lan yajida ta'mal iman hatta yakuna kadzalik. Kenapa? Karena seorang hamba tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia memiliki prinsip seperti itu. Sampai dia memiliki prinsip seperti itu. Wa lan tunala wilayatullah wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadzalik. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan predikat sebagai wali Allah meskipun banyak salatnya, banyak puasanya, kata Abdullah bin Abbas, hatta yakuna kadzalik, sampai dia memiliki prinsip seperti ini, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Waqad sarat mu'akhatun nas al-yawma 'ala umurid dunya, kata Abdullah bin Abbas, di zaman dia, apalagi di zaman kita. Dan sungguh di saat ini persaudaraan manusia telah berubah, yaitu mereka saling bersaudara, saling mencintai hanya karena urusan dunia. La yujdi dzalika yaumal qiyamati syai'a, padahal itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun nanti pada hari kiamat. Di zamannya Abdullah bin Abbas dia sudah berkata seperti itu. Ya. Apalagi di zaman kita ini kalau dia melihat keadaan manusia. Ya, saling mencintai hanya karena urusan dunia, karena kepentingan dunia, tanpa melihat misalnya si fulan itu melanggar agama, atau apabila membenci seseorang, membencinya karena urusan dunia tanpa melihat kalau orang yang dia benci itu menjalankan perintah Allah. Ini didoakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi katakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba khamisah, yaitu pakaian. Artinya celakalah orang-orang yang menjadi hamba dunia yang bagaimana? In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Yaitu orang yang apabila dia diberikan maka dia cinta kepada orang yang memberikannya, tetapi kalau tidak dia diberikan maka dia benci kepada orang tersebut. Ini celaka, kata Nabi SAW. Jadi ini dia perkara yang ketiga. Apabila Anda ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka cintai sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena mereka taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan taat di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya untuk memancing datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah meskipun ibadah itu sedikit. Istiqamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW katakan, inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling dicintai oleh Allah, adalah amalan yang terus menerus, yang kontinu, meskipun amalan itu sedikit. Apabila amalannya dicintai oleh Allah, otomatis pelakunya juga dicintai oleh Allah. Ya. Apabila amalannya dicintai oleh Allah, yaitu kontinu meskipun sedikit demi sedikit, apabila amalan ini dicintai oleh Allah, otomatis pelakunya juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya bangun salat tahajud full satu minggu, ya. Bangunnya dari jam 2, nanti berhentinya dekat azan subuh selama satu minggu, kemudian setelah itu vakumnya 6 bulan. Vakumnya 6 bulan. Atau kajiannya rutin misalnya selama 1 bulan, vakumnya 11 bulan, ya. Subhanallah. Kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kontinu di dalam melakukan ibadah. Khususnya kita ingin ingatkan sekali lagi, kita ini baru keluar dari bulan Ramadan. Ya. Kita baru keluar dari bulan Ramadan. Banyak orang itu subhanallah, ketika datang bulan Ramadan, itu himmah semangat beribadahnya luar biasa. Ya. Tetapi ketika keluar bulan Ramadan, ibadahnya atau himmah semangatnya itu pergi bersama perginya bulan Ramadan.
Ini sangat berbahaya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena para ulama salaf mereka mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek manusia yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Ikhwani fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala ada di setiap waktu. Allah bukan hanya ada pada bulan Ramadan saja. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya ada pada bulan Ramadan saja, kemudian kita mati di luar bulan Ramadan, kita mati dalam keadaan tidak memiliki Tuhan. Tapi nyatanya Allah ada di setiap waktu. Mengapa kita harus beda-bedakan beribadah hanya pada bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan ibadah ditinggalkan? Jaga ibadah ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kuantitas atau jumlah ibadah kita di luar bulan Ramadan itu tidak sebanyak ibadah kita pada bulan Ramadan, ya ini tidak apa-apa, wajarlah ya, karena nuansa Ramadan itu berbeda. Tetapi jangan sampai berhenti, jangan sampai berhenti, ini yang berbahaya, berhenti ini yang berbahaya ya. Terus jaga ibadah ini. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud, dan sembahlah wahai Muhammad rabbaka, Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, sepakat para ulama tafsir, yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sembah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu kematian. Keyakinan di sini adalah kematian, karena ada sebagian orang mengartikan keyakinan di sini yakin saja, sehingga kalau dia sudah sampai pada derajat yakin, bukan dia nyembah Allah, Allah nyembah dia. Ada orang seperti itu ya. Dan ini di tempat asal saya ada, di tempat asal saya itu ada orang yang sudah, istilahnya itu kalau ada orang menamatkan bangku sekolah, dia menamatkan sholat, ada di kampung saya itu ada orang menamatkan sholat. Kenapa? Kalau ditanya, karena saya sudah sampai ke derajat yakin gitu. Dia sudah sampai ke derajat yakin. Kalau sampai ke derajat yakin, giliran Allah menyembah dia. Kenapa? Karena dia dengan Allah sudah bersatu. Dia dengan Allah sudah bersatu. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini di dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan, kalau ada keyakinan seperti itu, maka tidak ada keraguan lagi, orang seperti itu dia kafir, keluar dari agama Islam. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah beribadah sampai datang kepadamu kematian wahai Muhammad. Seandainya ada orang yang boleh menamatkan ibadah sebelum dia meninggal, maka yang paling berhak adalah Nabi SAW. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, karena dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Belum lagi jaminan surga yang paling tinggi telah diberikan oleh Allah kepada beliau. Akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, sampai Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ketika kasihan melihat Nabi salat tahajud karena kaki Nabi pecah-pecah gara-gara panjangnya beliau salat tahajud. Wahai Rasulullah, mengapa Anda sampai berlaku seperti ini? Bukankah dosa-dosa Anda telah diampuni oleh Allah, baik yang dahulu maupun yang akan datang?" Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, wahai Aisyah, bukankah gara-gara dosaku telah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang, bukankah itu justru akan menyebabkan aku sebagai hamba yang bersyukur? Ini Nabi SAW ya. Makanya miris sekali kalau misalnya bacaan Al-Quran yang sering kita dengarkan pada bulan Ramadan mulai sayup-sayup hilang ya, ketika keluar bulan Ramadan. Atau sholat sunnah yang biasa ditegakkan pada bulan Ramadan sudah mulai bermalas-malasan. Ini ingat bahwasanya kontinu di dalam beribadah ini merupakan salah satu cara untuk memancing kecintaan Allah. Kemudian satu hal juga yang perlu kita ketahui, para ulama mengatakan di antara tanda amalan seseorang diterima oleh Allah apabila keadaannya setelah beribadah itu lebih baik daripada sebelum dia beribadah. Antum cek diri antum, apakah setelah keluar dari bulan Ramadan keadaan antum lebih baik daripada sebelum datangnya bulan Ramadan ataukah tidak?
Kalau misalnya kembali meninggalkan ibadah, hati-hati, jangan-jangan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda ibadah diterima oleh Allah kata para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Beliau berdalilkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu kalau benar-benar diterima oleh Allah akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau ternyata setelah salat dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini hati-hati, jangan-jangan ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi hati-hati yang berhenti beribadah hanya gara-gara bulan Ramadan telah pergi. Jangan-jangan ibadah kita ini bermasalah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya yang terakhir ya yang saya akan cukupkan dengan perkara yang kelima ini untuk memancing datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering saya sampaikan, di dalam beribadah ada aturannya. Di dalam beribadah ada aturannya. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka apabila Anda ingin mendapatkan kecintaan Allah, pelihara yang wajib terlebih dahulu. Ya. Pelihara yang wajib terlebih dahulu. Kalau sudah selesai yang wajib, dijaga dengan sebaik-baiknya, tambah dengan yang sunnah. Tambah dengan yang sunnah. Ya. Jangan menjaga yang sunnah, yang wajib keteteran. Yang wajib terbengkalai, jangan. Jaga yang wajib, baru tambah dengan yang sunnah. Apabila Anda sudah melakukan hal seperti ini, maka Anda akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang membenci waliku, barang siapa yang membenci waliku, siapa wali Allah? Dalam surah Yunus dikatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan yang bertakwa. Kalau Anda beriman, menjaga perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, Anda sudah menjadi wali Allah. Tidak perlu Anda memiliki kekuatan ajaib, tidak perlu untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yamshi 'ala al-ma', apabila engkau melihat seseorang dia bisa berjalan di atas air, aw yatiru fil hawa, atau dia bisa terbang di udara, wa yukhalifu al-kitab wa sunnah, akan tetapi amalannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, fa'lam annahu waliyun min awliya'i syaitan," maka ketahuilah itu adalah wali syaitan, bukan wali Rahman. Ya. Itu adalah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meraih derajat wali Allah cukup alladzina amanu wa kanu yattaqun, cukup beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan peperangan kepadanya. Siapa yang akan bisa menang kalau dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah katakan, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang wajib. Ini yang paling dicintai oleh Allah, yaitu kita beribadah menjaga perkara-perkara yang wajib. Tidaklah seorang hamba apabila dia ingin mendekatkan diri kepadaku, maka tidaklah ia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan apabila dia sudah menjaga yang wajib, kemudian senantiasa dia tambah dengan an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, setelah menjaga yang wajib, hatta uhibbahu, niscaya aku akan mencintai dia. Niscaya aku akan mencintai dia. Ya. Jadi ini dia. Karena ada orang itu ibadah sunnah, subhanallah, luar biasa. Ibadah sunnahnya luar biasa. Salat sunnah, puasa sunnah, salat tahajud dan seterusnya. Namun ibadah-ibadah yang wajib dia lalaikan. Ya.
ibadah-ibadah yang wajib dia lalaikan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang akan anda dapatkan kalau anda sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang anda dapatkan kalau anda sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yang anda dapatkan apabila telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini pernah saya sampaikan ya, yaitu dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dia dijaga supaya dia tidak terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah. Apabila orang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan menjaganya. Sebagaimana antum apabila cinta kepada istri antum, antum akan jaga supaya istri antum tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyakitkan dia. Begitu pula dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lanjutan hadis tadi, hadis wali, Nabi SAW katakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis Qudsi, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintai dia, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Aku akan menjadi tangannya yang ia memegang dengannya. وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Para ulama mengatakan bukan berarti Allah menyatu dengan dia, akan tetapi Allah akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga anggota tubuhnya supaya dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang dicintai oleh Allah, apabila dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Sebagaimana antum kalau cinta kepada istri dengan kecintaan yang dahsyat, bahkan ada orang saking cintanya kepada istrinya, istrinya minta sesuatu, dia tidak mampu, sampai berhutang. Sampai berhutang. Kenapa? Cinta. Begitu pula dengan Allah. Kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta kepadaku, la'u'tiyannah. La'u'tiyannah, aku pasti benar-benar akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Kemudian yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang yang telah dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan manusia menerimanya di dalam hati mereka di muka bumi ini. Orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, dia akan diterima di dalam hati manusia, mau atau dia tidak mau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW katakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintai dia. Thumma yunadi Jibril fis sama', kemudian giliran malaikat Jibril yang menyerukan kepada malaikat-malaikat yang lain yang ada di langit, "Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh." Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. "Fa'ahibbuh," maka cintailah dia oleh kalian. Fayuhibbuhu, maka malaikat semuanya mencintai dia. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, kemudian Allah meletakkan baginya penerimaan di dalam hati manusia di bumi ini. Allah letakkan baginya penerimaan di dalam hati manusia di bumi ini ya. Makanya disebutkan, diceritakan oleh salah seorang masyayikh kita, yaitu Dr. Syekh Dr. Zaid bin Ali Qurun. Beliau menceritakan suatu ketika ya, beliau pergi ke tempat terpencil, di sana tidak ada listrik, tidak ada apalagi TV, tidak ada radio dan seterusnya, tidak ada. Ya. Kemudian sampai di sana beliau bertanya kepada penduduknya, kata Syekh di sana, "Apakah kalian mengenal Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullahu taala?" Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Aziz bin Baz? Mereka mengatakan, "Kami tidak tahu, kami tidak kenal, karena tidak ada sarana yang nyampe ke sana." Listrik tidak ada, TV tidak ada, radio tidak ada. Mereka katakan, "Kami tidak tahu." Akan tetapi dengan engkau menyebut namanya, seolah hati kami ini mencintai dia. Subhanallah. Hanya karena engkau menyebut namanya, kami sudah merasa telah mencintai dia.
Subhanallah, ya. Telah diletakkan di dalam hati mereka rasa cinta, penerimaan gara-gara Allah sudah mencintai hamba tersebut. Bahkan seandainya manusia benci kepadanya, suatu saat nanti dia hanya membutuhkan kesabaran, hanya masalah waktu, sehingga mereka yang benci itu akan menjadi cinta kepada dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi SAW mengatakan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari kecintaan Allah, resikonya manusia akan benci kepada dia. Dia rajin beribadah, mengikuti sunnah, resikonya orang akan benci kepada dia. Radiyallahu anhu, Allah ridho, cinta kepada dia. Wa arda anhu nas. Dan suatu saat nanti Allah akan menjadikan yang benci itu cinta kepada dia. Hanya tinggal waktu saja, ini masalah waktu. Dan ini janji Allah, ingat, janji Allah itu lebih pasti daripada matahari yang akan terbit esok hari. Janji Allah itu pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi inilah dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan singkat kita tentang masalah bagaimana supaya kita bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Antum kalau ingin mengetahui masalah ini silahkan baca kitabnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Karena beliau adalah psikolog Islam yang besar. Psikolog Islam yang besar yang sering sekali berbicara tentang masalah cinta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Apabila ada kebenaran maka itu datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Ala mungkin ada yang mau tanya langsung, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Pertama, kita harus yakini bahwasanya tidaklah seseorang memegang ajaran yang benar kecuali pasti ada yang menentangnya. Dan ini sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila firman Allah. Ini merupakan ketentuan Allah yang telah berlaku dari zaman dahulu dan engkau tidak akan menemukan perubahan sedikit pun di dalam ketentuan Allah. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu belum berdakwah, sudah diberikan kabar oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sudah memberikan kabar. Kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya laitani kuntu hayyan." Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Wahai Muhammad, aduhai sekiranya aku bisa hidup nanti ketika kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu.
Nabi SAW kaget. Awa mukhrijiyahum, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Nabi kaget. Saya membawa ajaran dari Allah, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal yang dia sudah membaca Taurat, Injil, mengetahui tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya. Waraqah bin Naufal mengatakan, "Ma jaa'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidaklah seseorang datang membawa ajaran seperti ajaranmu ini wahai Muhammad illa 'udi, kecuali dia dimusuhi. Kecuali dia dimusuhi. Maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimusuhi bagaimana sikap beliau? Beliau bersabar. Beliau bersabar. Dan ingat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an aw sa'a min as-sabr aw kama qala sallam." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Khairan min as-sabr." Tidaklah seseorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Daripada kesabaran, ini adalah pemberian atau nikmat Allah, modal dari Allah yang lebih baik dan lebih luas. Bersabar. Dan ingat, kita tidak lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang disokong, yang didukung oleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang sebelumnya, sebelum datang wahyu Allah, dia digelari dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur terpercaya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Makkah, dipanggil semua orang Makkah, ya Abdi Bani Manaf, ya Abdi Hashim, dan seterusnya dipanggil suku-suku Quraisy, semuanya dipanggil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau ukhbirukum bi anna wara'al wadi 'iran." Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini, di belakang gunung atau bukit-bukit yang mengelilingi Makkah ini, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian. Seandainya aku kabarkan seperti itu kepada kalian, awa musaddiqunani, apakah kalian akan percaya kepadaku? Apa kata mereka? Naam, iya, kami akan percaya. Ma jarrabna alayka kadziban, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya ini aku ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru 5 menit atau 1 menit sebelumnya mereka mengatakan, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Tetapi ketika disampaikan seperti itu, kami, aku ini adalah utusan Allah, membawa ajaran dari Allah agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, mereka katakan, kadzab, engkau pendusta. Engkau pendusta. Semenit sebelumnya mereka katakan, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Tapi semenit setelahnya mereka katakan, engkau pendusta. Ya. Kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Dan Nabi SAW, cobaan beliau jauh lebih besar daripada cobaan kita. Oleh karena itu, salah seorang ya, ustaz kita yang ada di Lombok sana, beliau sering mengingatkan, Allah yarham, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan menempatkan beliau di dalam keluasan syurganya. Beliau selalu mengatakan, ujian yang kita terima di dalam menjalankan kebaikan, kebenaran, dakwah yang benar ini tidak lebih besar daripada ujian yang diterima oleh Nabi. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepala beliau dijadikan sebagai sayembara oleh orang-orang kafir Quraisy. Adapun kalau hanya sekedar ejekan, kata beliau, itu tidak akan merobek pakaianmu, kata beliau. Kalau mereka mengatakan mencela kalian, kalau mereka mencela, menghina kalian, celaan mereka itu tidak akan membuat pakaian, lengan pakaianmu ini robek, tidak. Lantas kenapa engkau akan surut, kata beliau. Jadi ini dia, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ujian ini yang kita dapatkan di dalam menjalankan dakwah yang benar ini tidak lebih besar daripada yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwasanya al-aqibatu lit-taqwa, kebaikan atau akibat, akhir, ending yang baik hanya akan Allah berikan kepada mereka yang bertakwa, khususnya yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hidup perilakunya ada contoh yang sempurna mencintai guru. Kemudian yang kedua, kita mencintai para sahabat. Karena para sahabat juga mengikuti langsung bagi kita semua. Dan kita tahu sahabat itu merupakan umat yang terbaik, karena dia mengikuti langsung Rasulullah yang di hadapan mereka, sehingga tidak ada satu hal pun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah yang ikut oleh para sahabat. Generasi terbaik kedua adalah tabi'in yang juga mengikuti para sahabat yang hidup dengan sahabat dengan Rasulullah. Dan yang terakhir mungkin tabi'in dari generasi. Nah, persoalannya pada hari ini kita lihat sudah 1400 tahun kemudian umat hari ini merasa semuanya ikut Rasulullah, ikut sunnah, tapi yang diikutinya itu terkotak dari 4 mazhab yang ada di Indonesia ini. Saat ini Malikiyah, Bali, Hanafi, semua merasa Rasulullah wal jamaah. Mereka merasa mereka mengikuti sunnah, mereka merasa mengikuti sahabat. Saya melihat dalam pandangan saya yang kurang tamadu luas pengetahuan, justru dari imam-imam ini justru yang mengkotak-kotakkan itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa tahu dan pasti daripada masa-masa dari imam-imam ini sampai mengikuti para sahabat dan sampai ke Rasulullah. Nah, hari ini kita lihat juga kelompok Ahlussunnah wal Jamaah merasa bahwa kami ikuti para sahabat, kami ikuti sunnah Rasulullah. Nah, sementara ada dari faksi yang lain merasa itu bukan. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Bagaimana kita untuk memurnikan itu? Demikian. Baik. Yang pertama, saya ingin katakan bahwasanya mazhab itu munculnya itu dari para pengikut mereka. Adapun para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kepada mereka dinisbatkan mazhab seperti Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali, mereka semuanya mengajak kembali kepada sunnah. Semua mereka. Ya. Jadi saya ingin luruskan bahwasanya para imam mazhab itu tidak mengkotak-kotakkan umat. Karena mereka semua mengajak kembali kepada sunnah. Bahkan dengan terang-terangan mereka seperti Imam Abu Hanifah. Dan ada satu kitab yang sangat baik yang ditulis oleh Al-Imam Salih bin Muhammad Al-Fullani yang berjudul Iqadu Himami Ulil Absar. Ya. Di dalam kitab tersebut beliau membawakan menukilkan ucapan imam yang empat ini yang mengajak kembali kepada sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza wajadtum idza ra'aytumuni aqulu qawlan yukhalifu khabar ar-rasul sallam wal kitab fatruku qawli." Apabila kalian menemukan aku berpendapat tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka tinggalkan pendapatku. Kemudian juga Imam Malik mengatakan seperti itu. Innama ana basharun ukhti wa usib. Aku ini manusia biasa. Aku bisa salah, aku bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah selalu pendapatku. Fama wafaqal kitaba wa sunnah fakhudhu. Pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ambil. Wa ma lam yuwafiqil kitaba wa sunnah fatruku. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka tinggalkan. Imam Syafi'i lebih dahsyat lagi. Beliau katakan idza ra'aytumuni aqulu qawlan wa qad sahha min Rasulillah sallam khilafu. Apabila kalian menemukan aku berpendapat dengan suatu pendapat padahal ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapatku, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah ketika aku mengeluarkan pendapat itu akalku sedang hilang. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la tuqallidni, jangan fanatik kepadaku. Wa la tuqallid Malikan, jangan taklid fanatik buta kepada Syafi'i. Kepada Malik wa la tuqallid Syafi'i, kepada Syafi'i juga tidak. Walakin khudhu min haitsu akhadhu, akan tetapi ambillah agama ini dari mana mereka mengambil, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi semua mereka tidak mengkotak-kotakkan umat,
tetapi mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi permasalahannya pengikut mereka yang fanatik. Ini permasalahannya, pengikut mereka yang fanatik. Iya. Pengikut mereka yang mengkotak-kotakkan diri mereka sendiri, yang fanatik. Yang Syafi'i mengatakan saya hidup bersyafi'i, saya mati pun bersyafi'i. Yang Hanafi mengatakan saya hidup berhanafi, kalau saya mati juga berhanafi. Iya. Dan seterusnya. Bahkan ada di sebagian tempat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau katakan kalau misalnya imamnya bermadhab Hanafi kemudian makmumnya bermadhab Syafi'i, kemudian selesai salat dia tahu kalau ternyata imamnya ini bermadhab Hanafi, dia ulang salatnya, kata. Ini fanatik, sedangkan imam-imam mereka itu tidak ada yang fanatik. Buktinya apa? Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan setiap saya sholat, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang kepadanya dinisbatkan madhab Hanbali, setiap saya sholat saya tidak pernah melupakan untuk mendoakan Imam Syafi'i, saya tidak pernah. Ini menunjukkan mereka tidak bermusuhan, mereka semuanya mengajak kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita umat belakangan ini mengetahui kalau itu sunnah, kalau ini tidak sunnah? Ya kita hadir di majelis ilmu. Satu-satunya cara. Dan yakinlah bahwasanya ilmu sunnah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, kemudian disampaikan kepada para tabi'in dan kepada atba'ut tabi'in, ini yakinlah masih ada yang murni yang sampai saat ini. Kenapa? Karena itu janji dari Nabi SAW. Nabi katakan dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Sesungguhnya ilmu ini yang saya sampaikan kepada kalian ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Maksudnya orang-orang yang adil yaitu oleh orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, min kulli khalaf, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cuman permasalahannya bagaimana cara kita tahu ilmu yang murni itu? Ya duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ya. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Hanya dengan ilmu ini. Makanya tabi'in, seorang tabi'in yang besar yang bernama Talak bin Habib, ketika dia ditanya apa yang dimaksud dengan takwa, dia mengatakan yang dimaksud dengan takwa yang sebenarnya itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu apakah itu ketaatan ataukah kemaksiatan. Ya. Jadi intinya bagaimana cara tahu bahwasanya ini sunnah yang murni ataukah tidak? Kemudian bagaimana cara kita tahu apakah kita benar-benar ahlu sunnah ataukah tidak? Yaitu dengan cara duduk di majelis ilmu, mendengarkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pertanyaan yang terakhir ya. Karena ini sudah larut malam ya. Taib, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.